Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja lisan kita Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai seorang muslim Kita sangat yakin La ilaha illallah La ma'buda ma bihaqin illallah Tidak ada Tuhan Pencipta, pemilik, penguasa Semua yang di langit Semua yang di bumi Semua yang di kedalaman lautan terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita kecuali Allah. Dia satu-satunya Tuhan yang telah memberikan dan menciptakan kehidupan, kematian, makanan, minuman dan segala macam hal serta dia menjanjikan bagi orang yang bersyukur dan berterima kasih kepadanya maka pasti akan selalu dipenuhi kebutuhannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kalimat syukur itu dengan alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah ini adalah kalimat yang mudah untuk diucapkan tapi besar sekali kandungan maknanya karena dengan hanya mengucapkan alhamdulillah semua kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat syukur ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut dan tentu juga sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau semua dihabiskan untuk agama ini 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan cacian puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah. dan kita tahu pedihnya orang yang diusir dari kampung halamannya dan 10 tahun fase Madinah semua penyempurnaan agama ini yang akhirnya sampailah kepada kita sebagai panduan hidup saya duduk di sini bukan karena saya lebih tahu tapi karena memang kita tujuannya untuk menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala fa saling memberikan peringatan karena peringatan akan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman dan juga kata Nabi Muhammad SAW nasiha. agama ini isinya semuanya nasihat saling memberitahukan kalau orang di sekitar kita sudah berbuat baik kita berikan dukungan kalau yang di sekitar kita berbuat salah kita luruskan agar dia keluar dan selamat dari kesalahannya juga para sahabat Nabi Ridwanullahi Alihim, setiap kali ketemu satu sama yang lain tidak pernah mereka berpisah kecuali mereka berkata satu sama yang lain ta'al nu'minu sa'ah ayo kita duduk sesaat saja untuk menambah iman kita maksudnya saling memperingatkan satu sama yang lainnya sampai-sampai mereka walaupun hanya membacakan surah al-asr saja lalu mereka berpisah itu sudah cukup yang penting setiap pertemuan sebelum berpisah selalu saling menasihati kita tahu sama-sama firman Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal-asr demi waktu kalian di dunia waktu umur yang sangat terbatas innal insana lafi khusr manusia seluruhnya dalam keadaan rugi illa amar wa amilus salihat maksudnya mereka akan rugi nanti di akhirat menyesal kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih haq saling mewasiatkanlah kebenaran ini wa sabr dan saling menasihatilah agar bersabar bertahan di atas kebenaran ini jadi ini pembukaan kita insya Allah. Pada kesempatan ini, saudaraku seiman, kita akan membahas tentang bagaimana Islam itu adalah agama produktif, agama kreatif, agama motivatif, ya, atau bisa dikatakan motivator dalam kehidupan. Semua penganut agama ini wajib menjauhi sifat malas, Vakum nganggur ini semua dilarang dalam Islam, dan kalau kita gabungkan semua apa yang tadi saya sampaikan, itu bisa diringkas di satu istilah di masa kita sekarang dengan etos kerja. Jadi, memang Islam ini adalah agama yang luar biasa. Tidak boleh dalam Islam, seseorang Muslim itu malas, sengaja dia tidak mau mengembangkan potensinya, putus asa menganggap dia tidak akan sembuh, dia tidak akan dibantu oleh Allah, dia tidak akan diberikan umur panjang, dia tidak akan dimudahkan dan segala macam. Ini dalam Islam semua tidak ada. Dalam kamus seorang muslim, semuanya yang ada adalah optimisme. Yakin saya bisa, saya mampu. Saya akan berusaha. Memang selalu begitu. Ini adalah ajaran agama kita. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sabda beliau yang terkenal, saya tidak suka dengan pesimis. Pesimis itu maksudnya saya tidak bisa, saya tidak akan mampu. Saya tidak suka dengan itu kata Nabi saw. Dan saya suka dengan al-faal. Al. Lalu para sahabat bertanya Ya Rasulullah, apa itu al-faal? Al? Kata Nabi saw, kalimat optimis. Saya bisa, saya akan mampu, saya akan sembuh, saya akan usahakan. Saya akan berprestasi begitu. Ya. Bahkan dalam Islam kita tahu seseorang terjerumus dalam kesalahan walaupun sekian tahun banyak sekali dosa yang dia lakukan, tapi di saat dia mau perbaiki dengan taubat nasuha kembali kepada Allah lalu memperbaiki Islam membuka diri. 70 tahun orang buat dosa hari pertama di tahun 71 dia bertaubat Allah terima. Berarti agama ini semua isinya adalah optimisme. Bagaimana berisikan hal-hal yang baik sekali. Bahkan dalam Islam kita disuruh bersaing dalam kebaikan-kebaikan. Kita disuruh bersaing. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَاسْسَبِكُ khairat Berlumba-lumbalah dalam kebaikan-kebaikan. Ya, kita disuruh berlumba-lumba. Kalau ada teman kita berprestasi, kita jangan tinggal diam. Kita juga harus berprestasi seperti dia. Kalau perlu lebih. Kalau perlu lebih ya kalau ada dua orang si A sama si B ini contoh rasional saja si A ini selalu optimis selalu ingin mengejar prestasi yang terbaik di dunia dan tentu dia akan panen pahala di akhirat sebagai seorang muslim kita tahu amal-amal baik di dunia perbuatan baik akan kita bawa ke akhirat sana akan dia panen juga sementara si B Misalnya dia hanya mengatakan sudahlah saya cukup begini saja. Maka kita akan temukan 5-10 tahun ke depan si A akan sangat maju sementara si B tetap dengan profesinya atau keadaannya. Karena memang dia tidak punya kalimat optimisme. Nah, Islam datang memicu kita untuk selalu optimis. Bahkan kita dianjurkan untuk mencari yang terbaik. Sebagai seorang muslim, kita boleh menjadi orang yang paling kaya tidak ada batasan harta dalam Islam. Mau berapapun silahkan. Selama ada konsep lima huruf halal dan menjauhi lima huruf yang lain haram. Selesai. Boleh dikumpulkan. Nanti tinggal dihubungkan dengan hak dalam syariat Allah yaitu zakat setahun sekali atau sedekah berbagi dalam kegiatan sosial setiap harinya semampu dia. Maka nanti kita akan jelaskan itu insya Allah di poin selanjutnya. Tapi Islam menyuruh itu. Islam membolehkan pengaruhnya menjadi orang yang paling kaya orang yang paling pintar kalau kita sudah sekolah SD bisa lanjut SMP kalau sekarang formal SMA S1 S2 S3 selama kita ya masih dibukakan pintu oleh Allah kejar prestasi terbaik dalam pendidikan formal misalnya juga sama dengan yang lainnya apa saja kita boleh mencari pasangan yang baik, sempurna. Kita boleh mencari rumah yang baik, kita boleh mengurangi kendaraan yang baik. Tidak ada larangan dalam Islam. Bahkan, kata Nabi SAW, kebahagiaan seseorang itu ada pada empat istri yang soleha, kemudian yang kedua rumah yang luas, yang ketiga tunggangan yang nyaman, yang keempat tetangga yang baik. Jadi, Islam datang menjelaskan kepada kita kalau mau bahagia, kumpulkan empat hal ini. Berarti kan ada hubungannya sama prestasi dunia Kita disuruh cari wanita yang baik sebagai pasangan hidup Kita disuruh mencari dan mengejar harta yang cukup Untuk membuat rumah yang luas yang layak kita tinggali Kemudian juga tunggangan atau kendaraan Kalau kita sekarang yang layak dan bagus Serta juga tetangga yang baik Maksudnya lingkungan yang sehat ya. Kemudian kata Nabi SAW sebaliknya Ada empat perkara kesensaraan Istri yang buruk jauh dari agama kemudian yang kedua rumah yang sempit, yang ketiga tunggangan yang berat, yang susah untuk dipakai, dan juga tetangga yang buruk. Berarti kan kita lihat bagaimana dalam Islam memang disuruh kita untuk berprestasi. Terlalu banyak saudaraku si iman dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang memerintahkan kita agar selalu berprestasi. Boleh dalam Islam kita kejar semua yang terbaik di dunia ini. Contohnya misalnya salah satunya surah Al-A'raf ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman kul man harrama zinatullahil lati akhraj liibadi wattayyibati minarrizq qul hiya lilladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah artinya katakan hai Muhammad siapa yang berani mengatakan bahwasanya atau siapa yang berani mengharamkan melarang Apapun yang Allah telah jadikan perhiasan yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya serta rezeki-rezeki yang baik, makanan lezat, pakaian yang bagus, badan yang wangi, kendaraan yang bagus, pekerjaan yang bagus. Siapa yang melarang semua itu kata Allah? Siapa kata hai Muhammad katakan? Siapa yang mengharamkan semua perhiasan yang telah Allah persiapkan dan rezeki-rezeki yang baik buat hamba-hambanya? Katakan, Hai Muhammad, itu adalah untuk orang-orang beriman di dunia, dan juga mereka akan panen nanti di akhirat. Artinya, di dunia, kayak misalnya seseorang Muslim bekerja, punya income pendapatan, kemudian income pendapatan dia nikmatin, dia makan, dia minum, dia pakai dengan keluarganya, dia juga sedekahkan di dunia, dia bisa nikmati, di akhirat dia bisa dapat juga. Itu perbedaan dasar antara kita sama orang-orang kafir, kalau kita di dunia kita nikmatin. Di akhirat kita dapat balasannya Kalau mereka hanya sekedar di dunia, di akhirat mereka tidak dapat Jadi kita bisa mendapatkan dua sisi Tidak pernah dalam Islam itu teman-teman sekalian diajarkan Oh kita harus pakai baju kumuh saja Toh dunia akan kita lalui Kita makan roti kering saja Atau saya tidak usah rawat diri saya Tidak usah saya wangi, tidak usah saya bersih Tidak usah saya jaga nama baik saya Tidak usah saya punya jabatan, tidak usah indah itu Itu tidak pernah ada dalam Islam Bahkan Islam membenci semua itu. Pernah ada seorang sahabat Nabi duduk dalam majlis Nabi SAW, bajunya kumuh, penampilannya lusuh. Maka Nabi SAW tanya dia, pertanyaan pertama, kau punya harta enggak? Ada kau punya tabungan, punya harta? Dia bilang, ada ya Rasulullah. Saya punya unta, saya punya kuda, saya punya keledai, punya domba. Di masa itu orang kalau sebutin hewan-hewan ini sama sekarang orang punya kendaraan-kendaraan yang banyak. Kata Nabi SAW, kalau begitu mana kau dari bekas nikmatnya Allah pada dirimu? Kenapa enggak kelihatan? Kenapa enggak pakai baju yang bagus? Kenapa enggak sisir rambutmu? Kenapa penampilanmu kumuh begini? Nabi SAW tegur begitu. Di masa Abu Hanifa, salah satu ulama dari empat imam madhab, karena ada Abu Hanifa, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, empat madhab. Imam Abu Hanifa terkenal sekali. Orang yang sangat kaya di Irak dan seorang ulama besar. Satu waktu selepas sholat, beliau lihat di masjidnya ada orang yang penampilannya kumuh sekali. Tidak peduli dengan dirinya. Imam Abu Hanifah bilang sama dia, kesinilah datang dia. Lalu Abu Hanifah mengatakan, di mihrab, kebetulan Abu Hanifah imam, di mihrab masjid ini ada sejadah saya. Angkat sejadah itu, di bawahnya ada kantong uang, bawa ke sini. Maka orang itu pergi ambil, lalu dibawalah kepada Imam Abu Hanifah. Begitu dibawa, Imam Hanifah mengatakan, ambillah, pakai untuk perbaikin keadaan hidupmu. Imam Hanifah ingin bersedekah dan ingin orang ini supaya tidak kumuh kelihatan. Ayo, berpenampilan yang bagus. Tunjukkan nikmat Allah pada dirimu. Abu Hanifah kaget rahimahullah karena orang ini mengatakan, wahai imam, saya orang kaya. Ternyata dia orang kaya, tapi tidak nampak pada dirinya sesuatu yang kelihatan memang dia segar, dia baik, dia bagus, tidak merusak nama baiknya lah. Ya. Maka kata Abu Hanifah kalau begitu mana kau dari bekas nikmatnya Allah. Sisir rambut saja dalam Islam diatur. Pernah ada sahabat Nabi masuk masjid, rambutnya berantakan. Mau sholat, rambutnya berantakan. Nabi SAW suruh orang di sebelahnya, sampaikan ke orang itu. Agar dia keluar, sisir rambutnya dulu dengan rapi, baru masuk ke dalam masjid. Jadi hal-hal yang luar biasa gitu. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, dicintahkan dunia kalian ini kepadaku. Nabi tidak suka dengan dunia ini kerana beliau orang akhirat, mengejar akhirat. Tapi beliau memberikan pelajaran kepada kita, di dunia ini boleh orang nikmatin. Beliau mengatakan, dicintakan dunia kalian karena dua hal. Kepada diri beliau maksudnya. Dicintakan dunia kalian kepada aku karena dua hal. Yang pertama, adanya wanita yang dicintai. Ada ibu, ada anak perempuan, ada istri. Karena itu Nabi SAW masih mencintai dunia ini karena ada perbuatan baik ini. Kemudian yang kedua, wangi-wangian. Nabi SAW suka sekali pakai parfum, pakai wangi-wangian. Saking sukanya dengan wangi-wangian, sampai para sahabat mengatakan, kami kalau mendekat dengan Nabi atau salaman dengan Nabi, kami masih bisa mencium bau wangi Nabi selama tiga hari. Dan saking wanginya Nabi SAW, sama kadang-kadang beliau kalau keringatan, keringatnya diambil oleh para sahabat, dijadikan parfum karena wanginya karena orang terbiasa menjaga kebersihan pasti akan tercermin itu. Nah, begitu terus dalam Islam. Kita diperintahkan untuk selalu menjaga nama baik kita. Jangan teman-teman buka celah di mana nanti orang bisa menilai kita negatif. Sengaja berpenampilan berantakan, sengaja sengaja cari sesuatu yang merusak namanya, enggak boleh dalam Islam. Kita harus bisa menjaga nama baik kita menjaga penampilan kita, menjaga tutur kata kita, menjaga prestasi kita itu harus dalam Islam, bukan pilihan. Setiap muslim harus begitu. Jadi kalau ada muslim yang bertolak belakang dengan ini berarti dia bertolak belakang dengan dalil <tuh> dengan wahyu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Jum'ah yang kita sudah tahu hari Jumat kita wajib solat Jumat bagi laki-laki Allah berfirman dalam surah Jumat ada surah namanya surah Jumat ayat 10 nya Allah bilang فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُ فِي الْأَرْضِ وَابْتَقُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُ اللَّهِ كِثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ kalau kalian sudah selesai solat Jumat menyebarlah di muka bumi untuk apa? فَابْتَقُوا ya, carilah kata Allah وَابْتَقُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ cari karunia Allah disuruh cari prestasi terbaik dunia. Selepas sholat Jumat kerja, keluar, cari rezeki kata Allah. Ya. Dan banyaklah berzikir kepada Allah sambil kalian kerja, sambil kalian kejar prestasi dunia, banyak berzikir kepada Allah agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau kita punya prestasi dunia ini, selain kita bisa nikmati, nama kita harum, penampilan kita bagus, segala macam, maka kita punya nama baik dan kedudukan di tengah-tengah manusia, juga kita akan mendapatkan pahala yang melimpah. Pahala yang melimpah kalau kita niatkan itu karena menjalankan perintah agama. Dan ini yang ditunjukkan oleh para nabi-nabi dan rasul. Para nabi-nabi dan rasul. Semua nabi-nabi kalau kita pelajari 25 kisah nabi dan rasul, tidak ada satupun mereka yang cacak fisik, buruk penampilannya, kasar tutur katanya nggak ada semuanya mereka tampan-tampan mereka semuanya bersih-bersih mereka semua punya kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya sehingga pada saat mereka berbicara didengar dan kita semuanya bisa punya prestasi yang sama siapa di antara kita sini teman-teman sekalian yang punya waktu cuma 20 jam per hari nggak ada semua 24 jam semua punya dua mata sama, semua punya dua kuping sama, semua punya dua tangan dan kaki sama. Sama semuanya. Kalau seandainya orang-orang yang kaya atau orang yang berhasil itu punya waktu 27 jam, sementara kita cuma 24 jam, selisih 3 jam, sehingga mereka memang bisa pakai untuk prestasi itu lain. Ini semuanya sama. Lalu apa yang membedakan antara kita sama satu sama yang lain? Karena semangatnya, motivasinya, pemahaman dia ingin mengejar prestasi terbaiknya. Dan tidak ada batasan sekali lagi dalam Islam. Akhlak para nabi-nabi itu luar biasa. <tuh> Saya ingin membagi dulu kehidupan Nabi Muhammad SAW, karena kebanyakan uh, ustadz dan kiai kita masuk ke fase hidup beliau setelah jadi nabi di umur 40 tahun. Itu benar, setelah 40 tahun jadi nabi, apapun yang beliau sampaikan tentang syariat, hukum, halal, haram, salah ibadah disampaikan itu bagus sekali. Tetapi ada satu sisi yang masih jarang disentuh yaitu di bawah 40 tahun sebelum beliau jadi Nabi. Saya mulai saja dari umur 6 tahun waktu beliau meninggal ibunya salatu wassalam. Karena ayahnya meninggal waktu beliau masih di dalam perut. Ya. Yatim belum lahir. <tuh> Kemudian setelah itu sampai 6 tahun ibunya meninggal. Maka di oleh kakeknya bernama Abdul Muttalib waktu itu kebetulan bisa dikatakan Raja Mekah maka dalam dua tahun dari enam tahun sampai delapan tahun Nabi Muhammad saw selalu duduk dalam majlis kakeknya dan dia mulai mendengarkan problematika masyarakat ada masalah apa dia duduk dia dengarin sehingga dia mulai belajar bagaimana memecahkan permasalahan-permasalahan Setelah delapan, delapan tahun kakeknya belum Uthman meninggal dia di, dia disponsori oleh pamannya bernama Abu Talib dari umur dua, de, delapan tahun sampai menikah umur dua puluh lima tahun. Nah di fase ini beliau karena melihat pamannya Abu Talib orang miskin maka beliau bekerja. Waktu itu pekerjaan yang paling bagus di Mekah yang paling gampang mendapatkan income itu mengembala domba. Karena kehidupan masih belum kayak kita sekarang. Orang kalau punya domba pada saat itu dianggap orang yang mampu. Maka beliau bekerja mengembalakan domba orang-orang Mekah. Dari umur 8 tahun sampai umur 21 tahun. Ini 13 tahun dipakai bekerja. Beliau bekerja sehingga dari 8 tahun sudah punya income, mulia, hidup. Bahkan beliau bantu pamannya. Di umur ini, di antara 8 sampai 25, 21 tahun, beliau mengembala, habis itu beliau ingin kembangkan prestasinya. Nah umur 21 tahun sampai jadi Nabi umur 40 tahun ini 19 tahun. Ini yang jarang orang muslim tahu. Beliau menjadi pengusaha. Beliau menjadi pengusaha 19 tahun. Di umur 21 sampai 40. Di sini Nabi SAW menjadi salah satu orang kayanya Mekah pada masa itu. Dari umur 25. Bagi apa yang beliau lakukan? Beliau menawarkan kepada penduduk Mekah. Siapa yang mau investasi silahkan. Waktu itu kebetulan memang beliau sangat terkenal dengan orang yang sangat jujur. Julukan Nabi SAW di Mekah, As-Sadiqul Amin. Orang yang paling jujur dan sangat terpercaya. Karena ada kasus ya, Nabi Muhammad SAW pernah waktu menjual satu produk oleh satu orang dari luar kota Mekah. Orang itu kebetulan setelah membayar produk dari Nabi SAW, dia bilang, Hai hey Muhammad, waktu ini Nabi masih belum jadi Nabi. Dia bilang, Hai hey Muhammad, saya mau tawaf dulu nanti barang ini saya titip ya. Orang itu tawaf, selepas tawaf dia pulang ke kampungnya, dia lupa. Tiga hari kemudian baru dia ingat kalau dia beli barang dari satu orang Mekah bernama Muhammad. Dia kembali ke Mekah, Nabi masih di tempat yang sama jaga barang dia. Nggak tinggalin, karena amanahnya luar biasa. Karena itu, orang ini sempat bicara di pasar, apa hai Muhammad, apa kau tinggal di sini selama tiga hari tunggu barang saya? Kata Nabi SAW, iya, dan kau sudah menyulitkan saya. Karena kau bilang tadi jaga, maka saya menjaganya. Karena itu orang-orang Mekah jadi percaya pada Nabi SAW. Nah di umur 21 tahun beliau iklanin, saya mau ke negeri Syam. Nah waktu itu satu-satunya jalur perdagangan di Mekah, dari Mekah ke negeri Syam. Negeri Syam ini utaranya Jazirah Arab. Negeri Syam kalau sekarang empat negara, Bapak-Bapak sekalian. Palestine, Jordania, Lebanon, dan Syria. Dulu ini satu negara namanya Syam. di masa Nabi SAW. Jadi jalurnya itu dari Mekah ke negeri Syam ke utara. Mereka orang-orang Mekah bawa uang, bawa harta mereka waktu itu emas sama perak. Mereka ke negeri Syam belanja barang di negeri Syam, kain, makanan, segala macam. Dibawa ke Mekah lalu mereka jual. Semua pedagang sistemnya seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW dimudahkan oleh Allah SWT punya ide yang berbeda waktu itu. Ini masih umur 21 tahun. Yaitu Beliau setelah mengumpulkan dana-dana investasi penduduk Mekah, beliau beli produk Mekah. Beli produk Mekah. Jadi dia tidak bawa uang ke Mekah. nggak bawa emas sama perak, tapi bawa barang. Barang orang Mekah. Semua pedagang yang lain bawa emas atau perak ke negeri Syam. Dia cuma belanja, barang dagangan dibawa ke Mekah. Karena Nabi SAW tidak beli produk Mekah, jadi berangkat ke negeri Syam, bawa barang, dijual di negeri Syam, untung, Lalu kemudian modal sama keuntungannya dibeli lagi barang dari negeri Syam dibawa ke Mekah. Akhirnya menjadi orang yang sangat sukses pada saat itu. Baru empat tahun beliau berbisnis dari 21, umur 21 sampai 25. Akhirnya beliau diminta ya untuk menikah dengan wanita terkayanya Mekah. Khadijah radiyallahu anha. Dan disepakati oleh ahli sejarah. Satu Mekah yang paling kaya Khadijah. Abu Bakar pun, ya, dari orang Muslim, kemudian dari orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab, semua masih dibawa Khadijah dari sisi harta karena kaya raya sekali. Maka menikahlah dia dengan Nabi Alaihi Wasallam. maka bertambah kaya Nabi Sallallahu pada saat itu. Jadi, beliau itu bukan orang yang susah, tapi belum jadi contoh. Sini sebelum jadi nabi, sebelum jadi nabi, dan setelah jadi nabi pun, beliau kita sudah tahu, bukan cuma jadi nabi, tapi jadi raja juga, memimpin kaum Muslimin, bahkan memimpin. ya, umumnya wilayah-wilayah ditaklukkan oleh umat Islam di masa itu tepatnya di Jazirah Arab. Dan Nabi SAW selalu motivasi para sahabatnya. Di antara yang beliau sebutkan untuk sahabatnya dan untuk kita umatnya. Sabda beliau yang sangat masyhur, "Ma aqala ma akala ahadun ta'aman khairam min an ya'kula min amali yadihi." Ketahuilah, Tidak ada sesuatu yang paling mulia, yang paling bagus disuapkan di mulut seseorang di antara kalian, dia makan, atau pakaian yang dia pakai, atau apa yang dia nikmati, dibandingkan dari hasil kerja tangannya sendiri. Maksudnya dia berusaha. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, inna Nabi Allah kana Yakul min amali yadih. Ketahuilah, Nabi Allah Daud juga makan dari hasil kerja tangannya. Juga beliau menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi saw. Karena Zakaria alaihissalam najjarah. Ketahuilah Nabi Allah Zakaria itu adalah seorang tukang kayu, ya, perajin kayu, dan beliau hidup dari hasil kerjanya itu. Juga disebutkan bahawa saya Nabi Idris alaihissalam karena khial beliau seorang tukang jahit, ya. dan beliau ya tasaddaq bi fadli kasbi. Beliau punya income dari situ dan beliau bersedekah dari hasil pendapatannya itu. Ya. Dan Nabi SAW juga mengatakan di dalam hadis yang lain ini hadis riwayat Bukhari li an ahadukum abhula. Seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan tali kecil Kemudian thumma ya'til jabal dia mendatangi gunung thumma ya'ti bi hizmatin min hatab bisa kemudian dia mendatangkan kayu-kayu bakar kayu kering diikat dengan tali-tali itu kemudian dia menjualnya dan dia makan dari hasil penjualan itu nas. lebih baik bagi dia daripada dia mengemis sama orang-orang atauhu diberikan atau ditolak berarti di sini kita bisa lihat bagaimana Nabi saw menyuruh umat Islam jangan jadi pengemis, bekerja, berikan hak ya, beri, cari income tapi dari dengan cara memberikan jasa kita, memberikan ya apa yang kita mampu kerjakan dan tidak ada kata-kata terlambat untuk terus mempelajari setiap profesi yang ada ya. Jadi jangan haramkan diri kita ya, selalu saja belajar, selalu mau tahu supaya terbuka banyak pintu-pintu kesempatan. Kalau orang selalu meng meng mengurung dirinya di satu profesi atau satu saja uh, sumber income sudahlah saya begini aja, ya akan begitu aja. Tapi kalau dia berusaha untuk mengembangkan dirinya, maka itu akan Allah berikan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Para Sahabat Nabi ridwanullah Alaihim, mereka itu terus saja menekuni banyak sekali profesi-profesi profesi yang mereka mampu. Sampai Said bin Musayyib rahimahullah seorang ulama tabiin berkata, Kana ashabu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi bahri Rum, ketahuilah bahwasanya para sahabat Nabi yang pernah saya temui kata Said bin Musayyib rahimahullah itu berdagang sampai ke laut-lautnya orang Romawi. Mereka pergi, berangkat, berdagang, berusaha. Ya. Umar bin Khattab juga mengatakan. agar memotivasi umat ini ta'allamul mihna pelajarilah setiap profesi yang kalian mampu pelajari jangan vakum jangan hanya merasa cukup satu saja kita bisa multi talent ya kita bisa coba mengembangkan banyak hal <tuh> kata Umar ta'allamul mihna pelajarilah banyak profesi-profesi profesi. fa yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati karena bisa saja kalian nanti akan butuh dengan profesi kalian itu sekarang kalau di masa ini mungkin orang dengan teknologi. Jangan kita merasa ah saya tidak bisa, saya tidak paham teknologi. Enggak belajar. Belajar. Mulai dari handphone kita saja. Kalau handphone kita selama ini hanya kita pakai untuk WhatsApp saja. Handphone itu sayang sekali. Di dalamnya teknologi yang sangat banyak. Handphone kita menjadi perpustakaan yang berjalan. Kita bisa membuat sekarang di masa kita media untuk mempromosikan Potensi kita untuk mempromosikan usaha kita, mempromosikan ilmu kita, dan kita bisa mendapatkan banyak hal dari situ. Sayang sekali, ada orang kadang-kadang hanya karena gaya saja beli handphone mahal, yang penting kelihatan handphonenya mahal, tapi dia sendiri tidak tahu apa fungsi handphone itu. Sayang sekali, contoh saja, nah, mulai dari situ aja, kemudian juga mempelajari di sekitar kita, ya, belajari perusahaan yang kita ada, mempelajari ini dan itu, itu sangat baik. Ini contohnya. Dan juga disebutkan Aisyah bercerita tentang ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, kana Abu Bakar atsjaru Quraisy hatta dakhala fi imar. Ketahuilah bahwasanya Abu Bakar itu adalah orang tersuksesnya Quraisy dalam berbisnis sampai beliau masuk ke pemerintahan. Pada saat beliau sudah menjadi khalifah pengganti Nabi SAW, baru beliau tidak fokus lagi ke perdagangannya. Tapi beliau fokus ke politik ataupun ke pemerintahan yang sedang beliau kuasai. Ada satu nasihat yang baik sekali dari Lukman al Hakim. Lukman al Hakim ini kalau teman-teman pernah baca dalam Al Qur'an ada surah Lukman. Nah ini nama seorang nabi ya. <tuh> Tapi beliau tidak masuk dalam 25 nabi dan rasul yang harus kita tahu namanya ya. Allah mengutus 124 ribu nabi. Di antaranya 313 rasul Yang harus teman-teman hafal namanya kisahnya 25 nabi dan rasul Nah Luqman tidak masuk dalam hal-hal 25 ini Tapi dia masuk dalam nabi-nabi Allah ya. Luqman al-Hakim Dia terkenal orangnya al-Hakim Bijaksana sekali Cerdas sekali nabi ini Sampai dalam salah satu wasiatnya dia bilang sama anaknya begini Ya Bunaya Wahai anakku Istagni bil kasbil halal. Selalulah cari pendapatan-pendapatan halal Kalau sudah punya, cari income tambahan halal Tidak masalah, kembangkan <tik> Karena kalau orang tidak mau cari pendapatan halal Dan memperbanyak pendapatannya Maka bisa saja dia kena salah satu dari tiga permasalahan dalam hidupnya Yang pertama, rikatun fidinihi akan lemah agamanya. Ini bukan masalah menjatuhkan orang miskin, bukan. Tapi orang, kalau jauh dari income pendapatan, susah hidupnya, maka pasti agamanya lemah. Pernah dengar ya, di negara kita ini ada orang murtad karena satu dusmi ya, di beberapa wilayah di Jawa terjadi karena mereka susah. Sebaliknya. Pernah terjadi, ada satu sekolah seminari besar yang masuk dibangun di tengah-tengah umat Islam di daerah Jawa Barat waktu itu tertutup, ditutup, karena mayoritas masyarakat di situ punya income. Mereka mulai bekerja, ada yang berangkat ke timur tengah, pulang, mereka bisa beli sawah, mereka bisa beli rumah, jadi nggak jadi kristenisasi pada saat itu. Nggak kena, jadi memang orang bisa lemah agamanya kalau lemah pendapatannya. Kemudian yang kedua dikatakan oleh beliau awdhafu fi aqlihi atau bisa lemah akalnya. Maaf, ini contohnya. Orang yang biasa nganggur, menganggur di pinggir jalan. Tiap hari kerjanya cuma main catur, ngobrol sama temannya. Itu aja tiap hari. Tidak pernah bekerja. Cuma tinggal tunggu orang kasih dia makanan. Orang seperti ini, akalnya itu akan pendek sekali. Beda dengan orang yang bekerja, berbisnis, jadi pegawai, mulai mengerjakan, itu kan otaknya diasah. Maka beda, jadi cerdas. Ada masalah dipecahkan permasalahan itu. Pikirkan bagaimana mengembangkan ini dan itu, maka itu beda. Tapi kalau orang vakum, orang nganggur, itu nggak bisa. Akalnya jadi sempit. Kalau kita tiap hari tidur aja di rumah misalnya, maka otak kita jadi kecil. Maksudnya sih tanda kutip ya. Kita jadi tidak punya ide, nggak punya apa, apa. Tapi kalau kita bekerja, bergerak, berbaur dengan manusia, mencari pengembangan potensi diri kita, pendapatan kita, maka akal kita jadi lebih luas, wacana kita jadi luas, begitu. Yang ketiga kata beliau, Orang kalau tidak punya income, tidak punya pekerjaan, maka bisa terhina di martabatnya, kan gitu. Kemudian wa min hada kata beliau dan yang lebih parah lagi kata beliau ada lebih parah lagi istighfa manusia akan selalu merendahkannya nah, itu kan terjadi ya. jadi dalam Islam kita disuruh begitu dan kita disuruh selain memang bekerja juga memikirkan bagaimana mengembangkan apa yang kita kerjakan itu ya mengejar prestasi terbaik Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata seorang ulama tabi'in la khayran fi man la yatlubul mal ketahuilah tidak akan ada penilaian baik atau positif bagi orang yang tidak cari income yang halal. Pengangguran enggak ada kebaikannya kata beliau. Orang yang bekerja mencari prestasi itu maka itu baik. kata beliau justru tidak ada kebaikan tidak layak jadi teman tidak layak jadi pasangan kalau orang itu nganggur malas nggak mau bekerja kita tidak bicara kalau orang sudah tua dia sudah pensiun itu lain dia kan sudah berusaha dulu tapi ada orang memang dari masih muda sudah malas akhirnya jadi preman gitu kan ganggu orang mencuri eh karena dia memang tidak bekerja kata beliau tidak ada kebaikan pada sisi seseorang bisa kita anggap baik selama dia tidak mencari harta yang baik. Ya kudibihi dainah, dia bisa membayar utang-utangnya. Wa yasunu bihi irdoh, dia bisa mengharumkan martabatnya. Wa ya di zimamah, dan memenuhi kebutuhannya. Wa in mata, kalaupun dia mati, tara kami rasan lima ba'dahu. Dia bisa jadikan warisan untuk ahli warisnya. Ini dalam sekali nasihatnya beliau. Sekali lagi beliau mengatakan la khaira fi layatul mal. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mau mencari harta atau profesi atau pekerjaan. Tidak ada kebaikannya. Lalu beliau mengatakan dengan dia punya income Nasihat pertama yak dibihi dainah. dia bisa lunasi utang-utang dia. Kemudian yang kedua wa yasuru bihi irdah. dia jaga nama baiknya. Yang ketiga wa yakdibihi zimama dia penuhi kebutuhannya. mau makan, mau minum, mau apa bisa. Sudah ada uangnya. Ini. Yani, Wa in mata kalau dia mata tara kami lima ba'da. Kalau dia mati juga ada warisannya ditinggalkan buat ahli warisnya. Itu juga pahala tersendiri. Gitu kan. Jadi nasihat-nasihat yang luar biasa. Qais bin Asim rahimahullah seorang ulama juga dulu pernah menasihati anak-anaknya pada saat beliau mau wafat. Waktu beliau sudah mau meninggal dikumpulin semua anak-anaknya. Lalu beliau bilang, alaikum bil mali wastina'ah. Kalian harus cari harta itu dan juga bagaimana kalian mengembangkannya. Ya, merawatnya, menjaganya, mengembangkannya gitu. Fa innahum mambahatul karim. Karena dia adalah sumber pendapatan yang baik. Wa anil la'im, anil la'im dan dia akan melepaskan seseorang dari keterhinaan wa iya wal masalah dan hati-hati kalian dari mengemis nganggur fa inna akhiru karena itu adalah pendapatan terakhir bagi seseorang. Kalau betul-betul kita sudah berusaha tidak bisa sama sekali punya income dan kita akan mati kelaparan baru boleh kita ulurin tangan. Kalau enggak enggak boleh. Teman-teman sudah tahu belum? Kalau Nabi Muhammad SAW mengharamkan bagi umatnya mengemis, enggak boleh. Enggak boleh ngemis itu enggak boleh. Kita bekerja, disuruh bekerja. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang membuka pintu kemuliaan. Afaf. -af. Dia mau terima kalau dia bekerja misalnya. Dia berikan keterampilannya. Kecuali Allah bukakan baginya pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis. Cuma tahu minta saja. Kecuali Allah akan bukakan pintu kemiskinan. Bisa lihat orang yang suka ngulurin tangannya mengemis. Ada dari muda sampai tua begitu terus. Kerana memang itu yang dibuka sama dia. Ini bahaya sekali. ya. Jadi enggak boleh sama sekali. Bahkan Nabi SAW sebagaimana dinukil oleh Al-Mundri dalam kitab beliau Targhib Tarhib ya, dalam hadis Nabi SAW di situ dan disahihkan oleh Syekh Albani kalau uh, seseorang itu hanya boleh minta kalau dia tidak punya sama sekali makanan hari itu, dia akan mati. Tapi kalau dia sudah punya satu makan saja untuk satu kali makan satu hari, maka tidak boleh dia mengemis. Coba luar biasa. Jadi kalau kita punya satu piring makanan saja bisa kita makan hari tidak boleh kita mengemis bekerja iya minta sama orang nggak karena minta sama orang ini dikasih atau tidak dikasih kita terhina ya, dikasih atau tidak dikasih bisa saja kita terhina ya jadi <tuh> ini nasihat yang sangat baik yang bisa kita pegangi makanya seorang salaf mengatakan <tuh> bahwasanya mengemis itu adalah satu penghinaan kalau dia dikasih tetap ada bekasnya, ya. Misalnya kita ngemis sama seseorang, tolong kasih saya gini. Dia, dia bukan dengan tenaga, dia bukan memberikan ilmunya. Tolong kasih saya, dia ngemis-ngemis. Kemudian satu waktu, anggap yang mengemis ini menjadi kaya. Tetap aja ada bekasnya, bekas dari permintaan dia dulu kepada orang yang pernah dia mengemis. Kalau dia dikasih, kalau dia tidak dikasih, itu lebih terhina lagi, kan gitu. Berarti memang tidak boleh dalam Islam itu, ya. Jadi ini poin yang juga harus kita fahami baik-baik. <tuh> Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan juga umatnya agar berlindung dari kemiskinan. Nabi suruh kita semua berlindung dari kemiskinan, kata beliau, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad: <tuh> billahi minal faqri. "Berlindunglah selalu kepada Allah dari kemiskinan." minta sama Allah agar dikeluarkan dari kemiskinan dan kesusahan hidup wal dan kekurangan wal dan keterhinaan Nabi suruh kita itu selalu jadikan dalam doamu rutinkan agar Allah selamatkan dari tiga ta'awadu minal faqri berlindunglah dari kemiskinan wal dan kekurangan wazillati dan keterhinaan jadi ini menunjukkan memang Nabi SAW menyuruh kita untuk itu ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, teman-teman sekalian, sesungguhnya aku melihat seseorang lalu aku kagum melihat tampangnya, penampilannya, gitu kan. Beliau mengatakan inni la'ara ar-rajula syaklu. Saya kadang-kadang lihat orang, saya begitu lihat penampilannya bagus, saya kagum. Ya, lalu kata Umar Fa ida anhu fa la amala ini. Tapi kalau saya tanya apa profesinya, ada sumber income-nya enggak untuk memenuhi kebutuhan dia untuk keluarganya? Kalau dikatakan tidak ada dia pengangguran, maka jatuhlah dia di mataku, kata Umar. Jatuhlah dia di mataku. Umar bin Khattab pernah juga teman-teman sekalian menemui seseorang di mana orang ini atau orang-orang ini lagi duduk di masjid lagi duduk-duduk di masjid ya kemudian <coughs> habis sholat Jumat ya lalu Umar tanya kenapa kalian di sini mereka bilang nahnul mutawakkiluna Allah kami ini orang-orang yang bertawakal kepada Allah masih serah diri saja kepada kalau ada yang kasih makanan kita makan tidak ada ya sudah Umar bin Khattab marah pada saat itu marah sama mereka menyuruh mereka mengusir mereka keluar dari masjid ya sambil beliau mengatakan la jangan pernah kalian duduk ya dan vakum tidak mau mencari rezeki tidak mau mencari profesi pekerjaan ya <tuh> lalu beliau mengatakan ya dan kalian sudah tahu ya. lalu beliau mengatakan Allahummarzuqni ya Allah berikanlah aku rezeki Maksudnya, jangan kalian duduk vakum, lalu kalian mengatakan, "Ya Allah, berikan aku rezeki, cuma berdoa saja, tapi tidak berusaha." Lalu kata Umar, sementara mereka tahu sebenarnya kalau langit tidak akan pernah menurunkan emas dan perak, yang ada dalam Islam, berdoa sambil berusaha. Nah, baru dapat, kalau cuma berdoa saja, tidak ada usahanya, ini enggak bisa. Ya, ini seperti dua, dua telapak tangan yang harus saling bantu-membantu. Doa sama usaha. Gak bisa juga usaha tanpa doa. Gak bisa juga doa tanpa usaha. Harus semuanya digabungkan. Ya. Makanya kita diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misal contoh kita lapar teman-teman sekalian. Kalau kita lapar lalu kita berdoa. Ya Allah hilangkan lapar saya. Pertanyaan saya apakah laparnya langsung hilang? Nggak. Tapi Allah munculkan ilhamkan di pikiran kita. Bagaimana kita cari makanan yang kita suka lihat prosesnya dikunya dulu ditelan dulu masuk ke pusus diproses baru laparnya hilang maksudnya apa harus ada prosesnya nggak bisa ya kita minta sembuh ya Allah sembuh penyakit saya Allah mudahkan kita ketemu sama dokter konsultasi cocok resep cocok berapa hari minum dengan dosisnya baru sembuh namanya begitu jadi ini harus hati-hati sekali kita memahaminya <tuh> pernah terjadi juga di masa Sufyan Thawri rahimahullah ini seorang ulama tabin di Mekah beliau punya julukan sejat orang yang suka sekali sujud jadi sampai dahinya hitam sekali dan beliau <kosong> kalau sujud itu selalu nuangkan semua doanya baru beliau angkat kepalanya terkenal sekali orang yang baik beliau juga orang yang sangat produktif kerja punya pendapatan yang besar di Mekah <kosong> sampai beliau pernah diminta oleh khalifah menjadi hakim di masanya gitu Walaupun beliau tolak ya. Pernah satu kali beliau lewatin orang-orang yang lagi duduk di Masjidil Haram habis salat di Mekah. Lalu beliau tanya, "Mayu sukum, Apa yang buat kalian duduk di sini vakum nih? Enggak buat apa-apa. Kulna -apa. manasna orang-orang ini mengatakan kami tidak tahu harus buat apa. Kalau utlubu min fadlillah kata Sufyan tadi keluar cari rezeki Allah. Berpikir, berusaha, bergerak. Ya muslimin dan jangan kalian menjadi beban bagi umat Islam. Jadi memang kita ini agama produktif, ya. agama produktif dan kita harus tahu itu. ala walau nafsi. Dan para ulama, para fukaha telah sepakat kata sebagian ulama, ya itu bahwasanya setiap orang Muslim wajib untuk mencari income pendapatan apalagi laki-laki di sini. Walaupun dia harus menyewakan dirinya, kayak teman-teman bekerja di perusahaan ini, terlalu kemudian dikasih gaji, itu kan kita kayak menyewakan jasa kita sekian jam bekerja. Walaupun dengan cara seperti itu, liwafa <tuh> ma'alehi <-tuh> agar dia bisa melunasi utangnya, wa nazrin, memenuhi nazar-nazarnya wa ah, untuk ketaatan wa kafarah untuk membayar denda-denda wa ma'mu'wa -ma -ma mu'nati tal talzamuhu dan apapun kebutuhan yang dia butuhkan orang kalau punya income teman-teman sekalian dia bisa melipat gandakan banyak pahala contoh misal azan, duhur kita ke masjid sholat masing-masing orang diantara kita sholat <tuh> maka misalnya saya sholat dan teman-teman anggaplah kita berapa puluh atau berapa ratus orang pergi sholat begitu kita sholat masing-masing sholat masing-masing dapat pahalanya misal contoh saya dapat 10 teman-teman semua dapat 10 ini angka cuma contoh ya tanda kutip saya dapat 10 semua orang yang sholat dapat 10 tapi dalam Islam dibolehkan bahkan Allah bukakan buat kita pintu mendapatkan ekstra pahala bagaimana caranya Ajak orang lain sholat. Ajak orang lain buat kebaikan. Kalau misalnya diantara 100, 200, 500 orang yang datang ke masjid. 10 orang diantara mereka adalah saya yang undang. Teman-teman kantor, eh sudah azan juga kita sholat ya. Lalu 10 orang ikut ke masjid. Saya dapat 10 pahala, teman-teman saya semua dapat 10 pahala. Tapi karena saya yang ajak mereka, maka Allah memberikan saya pahala yang sama dengan mereka. Karena 10 orang itu tadi dapat 10-10 pahala Kalau 10 kali 10 berarti 100 Berarti saya akan dikasih 100 pahala tambahan Jadi pahala saya 110 karena ajak mereka Bukan dikurangi dari pahala mereka, bukan Nilainya dikasih karena kita ajak orang ya. Jadi dari sini juga kita ambil pelajaran Kita jangan pelit-pelit dengan ilmu yang kita miliki Kita punya ilmu, ajarkan kepada orang lain Jangan syaitan masuk bisikin kita, oh nanti dia tahu rahasianya, akhirnya nanti dia lebih maju dari saya. akan pikir itu. Kita pikirin pahala yang kita dapatkan dari dia. Kalau orang lain juga tadinya biasa kita ajarin dia bisnis, dia bisa berkembang. Selama dia berkembang, apapun perbuatan baik yang dilakukan, bangun masjid, bantu orang tuanya, bantu kita juga panen pahalanya. Karena kita yang ajarkan kepada dia. Makanya kata Nabi SAW sampai menunjukkan pada satu perbuatan baik, maka dia akan panen pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Baik. Sudah tahu belum teman-teman sekalian tadi itu kita masih kasih contoh antara kita sama ngajak teman-teman sholat. Sudah tahu belum kalau imam sholat itu akan panen pahala makmumnya. Jadi imam itu akan panen makmum karena dia yang Allahu Akbar semua Allah Akbar. Dan tidak boleh melanggar imam. Gak boleh orang salam duluan dari imam batal sholatnya. Berarti imam panen pahala semua makmum, muazzin yang azan panen pahala semuanya, imam dan orang-orang sholat baik, sampai sini jelas ya nah, ada yang lebih penting dari itu, yang ingin kita titik beratkan tentang masalah income ada orang, mungkin dulu pernah sholat di masjid itu, tapi sekarang sudah tidak sholat mungkin karena dia pindah kota mungkin karena dia sudah meninggal tapi dia panen pahala semua orang yang sholat di situ siapa itu? orang yang bangun masjidnya orang yang bangun masjidnya. Mungkin dia dulu pernah waktu masjid pertama mau dibangun, karena dia punya harta dia bangun, udah dia bangun. Dia ikutlah sholat di situ. Dia dapat pahala, dia dapat pahala semua orang yang sholat karena dia yang bangun masjidnya. Dia hidup atau dia sudah mati. Nah bagaimana cara bangun masjid kalau tidak punya income? Kan nggak mungkin. Banyak sekali amalan kita di, di, di dalam Islam ini berhubungan sekali dengan harta. Saya punya sebuah tema Judulnya itu Islam dan Kekayaan. Ada 40 poin saya susun di situ. 40 hal yang berhubungan sekali dengan harta dalam Islam. Ya, salat tadi sudah saya kasih contoh itu. Orang salat butuh uang nggak? Butuh uang. Gimana tidak? Kan kita pakai baju, kita pakai kendaraan, kita pakai sendal, ya kan? Kita bisa nyumbang buat masjid kan? Ada hubungannya sama harta. Makin banyak uang yang kita sumbangkan di sholat itu, kita sholat nih pakai baju koko. Kita beli 10 baju koko bagikan kepada orang untuk dipakai sholat. Dia pakai sholat kita dapat pahalanya kan gitu. Kita beli 10 sejadah. Quran, kita beli 10 Quran. Gitu gitu. Bangun masjid satu, ada kelebihan rezeki bangun 10 masjid. Kan jadi berambah banyak, banyak. Ada hubungannya dengan harta nggak? Ada hubungannya dengan harta. Kemudian zakat. Ya, ada dua ibadah dalam rukun Islam kita zakat dan haji. Pernah dengar ya? Zakat itu dan haji bagi yang mampu, ya kan? Nah, banyak orang yang vakum nih dia salah paham. Oh, zakat kan bagi yang mampu berarti orang kaya, haji kan juga bagi yang mampu berarti orang kaya. Nah, saya kan masih miskin, sudahlah saya nggak usah pikirin. Ini keliru ini pemahamannya. Ya, bahasa dalam syariat kita bagi yang mampu ini bukan melepaskan orang dari bukan hanya kalau orang memang betul-betul sudah berusaha tidak mampu itu berbeda. Tapi ini sebenarnya adalah tanda kutip ya tantangan dari Allah. Mau nggak kamu menjadi orang yang mampu itu, gitu kan? Kalau ada orang bilang misalnya, ya Allah mudahkan saya supaya saya sekarang saya mustahik misalnya orang yang layak menerima zakat supaya saya berubah satu waktu menjadi muzaki orang yang keluarin zakat. Bisa saja dia berdoa kemudian dia berusaha jadi selama ini kalau dia terima zakat, sekarang sudah tidak terima zakat. Dia malah yang memberi zakat itu. Kenapa tidak? Kan bisa. Itu tantangan dari Allah. Mau nggak kamu menjadi orang yang menjadi muzaki? Kalau kita minta dan kita berusaha, Allah akan sampaikan kita di tingkat itu. Haji. Begitu juga. Oh bagi yang mampu, saya nggak mampu. Enggak, jangan. Berdoa sama Allah agar dimudahkan, kemudian mulai berusaha untuk supaya bisa haji. Allah akan kasih. Makanya seorang penyair Arab mengatakan, menjeda wajat, siapa yang berusaha dia akan dapat. Kalaupun misalnya kita sudah coba untuk menjadi muzaki dalam zakat dan atau menjadi seorang yang melaksanakan ibadah haji, tapi kita meninggal sebelum melaksanakan dengan niatnya dan usahanya sudah dapat pahalanya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, man hamma ya amalha. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan baik dan dia belum sempat kerjakan. Dia mau haji tapi belum sempat, dia mengeluarkan zakat belum sengket Atau teman-teman tidur malam Mulai malam ini saya sarankan Jangan pernah tutup mata kecuali niat mau sholat tahajud Niat mau sholat subuh berjamaah di masjid Diniatkan Karena kita niat saja Kalau belum sempat mengerjakan kita ketiduran misalnya Maka kata Nabi SAW Kutibalahu hasanatun kamilah Dicatatkan baginya dengan niat itu satu pahala lengkap Dikasih satu pahala lengkap Kalau kata Nabi SAW Fa'in amilaha kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan dari kebaikan itu, balahu wa Allah akan dicatatkan baginya sepuluh kali lipat ila ila sampai tujuh ratus kali lipat dan kelipatan kelipatan yang banyak tergantung kadar keikhlasan kita dan tergantung bagaimana kita mengemas ibadah itu. Ya, bisa difahami mengemas ini begini. Kalau teman-teman bangun malam mau sholat tahajud misalnya, tadi kan mau tidur niat mau tahajud ya. Kita kebablasan tidur sudah azan subuh baru bangun. Baik, dengan niat dapat satu pahala sholat malam. Tapi kalau kita sempat bangun misalnya sebelum azan subuh dan sholat tahajud, dapat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi dapat berlipat-lipat karena kita niatkan. Nah, bagaimana caranya mendapatkan sampai 700 kali lipat? Kan di situ dikatakan kalau dikerjakan bisa 10 kali lipat sampai terus. Apa bedanya? Kenapa bisa ada 10? Berarti juga 20, ada 30, ada 40, ada sampai 700 kali lipat. Apa bedanya? Bedanya itu dari kadar keikhlasan dan pengemasan ibadah itu. Nah, ikhlas itu makin kita tulus, tidak ada keharapan untuk dipuji oleh manusia, maka makin besar pahalanya. Sama kemasannya. Kemasan itu begini maksudnya. Kalau teman-teman bangun tengah malam, jam 4 misalnya bangun, Subuh sini jam 5 ya, kalau nggak salah ya. Jadi jam 4 bangun misalnya. <tuh> Setengah 5 lah bangun misalnya. Setengah jam sebelum subuh Uduk, sholat. Kalau teman-teman bangun lo uduk, sholat dengan baju kaos biasa. Dengan celana training. Sholat lah dengan keadaan dia. Berpahala, berpahala. Tapi ini akan beda pahalanya dengan orang yang punya kemasan ibadah. Maksudnya apa? Di malam hari sebelum dia tidur. Selain dia niat, dia udah siapin baju kokonya dia udah siapin sejadahnya, dia udah siapin ayat yang dia mau baca, dia udah bubuhi minyak wangi sejadahnya. Ini kemasannya. Nanti kalau dia bangun tengah malam, dia mandi dulu bersih, ya. Dia pakai parfum. Ini kemasan semua. Lalu dia sholat tahajud. Beda pahalanya dengan orang yang tadi pertama asal sholat saja. Beda. Bab sedekah misalnya. <tuh> Beda sekali pahalanya kita lewat di jalan ada orang miskin lagi minta. Korek kantong berapa yang ada kita kasih dia. Tidak ada kemasan. Kebetulan orang datang minta kita kasih. Beda dengan orang yang dari rumah dia udah sisipin di kantongnya. Ini kantong sebelah kanan saya ada uang 10.000 ribu, 100 ribu, 50 ribu uang baru. Ini khusus untuk sedekah. Misal contoh. Ketemu siapapun di jalan nanti orang miskin saya akan kasih. Berarti kan dia sudah kemas itu ya sehingga yang dia berikan kepada fakir miskin itu adalah uang baru memang dia sudah kemas beda pahalanya dengan orang yang kebetulan saja orang yang puasa beda sekali orang yang niat kemudian dia sahur dia pilih makanan terbaik di sahur dia apa sholat tahajud sebelumnya misalnya selama puasa dia isi dengan ibadah-ibadah itu kan dikemas sama dia beda dengan orang yang puasa ya berjalan saja atau orang puasa karena kebetulan tidak punya makanan kan beda nah itu sebenarnya kemasan-kemasan ibadah tersebut nah, itu bisa melipat gandakan pahala kita kembali ke tema tadi Imam Ahmad rahimahullah juga berkata istighna anin nasi bi talabil amal sesungguhnya berlepas diri dari mengemis kepada manusia dengan cara mencari pekerjaan income profesi ajabu ilaina minal jurusi wa intidaru ma fi aidin nas lebih kami kagumi dibandingkan orang-orang yang hanya duduk vakum dan juga meminta atau menunggu pemberian orang saja. Teman-teman perlu kita ketahui para pengusaha, orang-orang Muslim yang punya income pendapatan. Ya tadi saya sudah bilang sebenarnya waktunya sama dengan kita sehingga mereka punya pendapatan mereka bisa nikmatin dengan keluarganya namanya harum mereka juga bisa panen pahala yang besar dengan amal-amal saleh tadi dalam sholat dalam zakat misalnya dalam haji dan segala macam sama dengan ramadan juga tadi saya belum lupa kasih contoh orang puasa ramadan dapat pahala karena wajib ya tapi bisa nggak kita dapat pahala lebih besar bisa dengan cara buka puasain orang Berikan buka puasa ke orang lain, 10, 20, 100, 1000, 10 ribu orang, 1 juta orang tergantung. Kita bisa panen pahalanya. Maka Ramadan kita dapat pahala 30 hari puasa, tapi kita bisa dapat jutaan pahala yang lain selain kita. Dengan cara buka puasain orang. Ini juga butuh harta. Ini juga butuh harta. Nabi SAW menyebutkan, kalau saya pribadi, kenapa selain bergerak di dakwah, saya juga coba berusaha jadi pengusaha semampunya. Bu coba berusaha. Karena ada hadis ini. Hadis ini selalu jadi motivasi buat saya. Kata Nabi SAW, At-tajirus amin. Seorang pengusaha yang jujur dan terpercaya. Nanti di akhirat, ma'an nabiyina wa suddikina wa syuhada. Pasti derajatnya nanti di surga akan bersama dengan para nabi-nabi, para orang-orang jujur dan para syuhada. Coba bayangkan. Jadi bukan cuma di dunia mereka bisa nikmatin mobil mewah, rumah bagus, namanya harum, kebutuhan yang terpenuhi. Bukan cuma itu. Selama halal tadi lima huruf ya. Kalau haram nggak bisa, akan ada tuntutannya nanti. Di akhirat dapat derajat tertinggi di surga. Ya, luar biasa. Modalnya cuma atajirus amin. Pedagang pengusaha yang jujur dan terpercaya. Ini modal utama. Orang kalau mau maju perusahaannya, jujur dan tanggung jawab. Dan, ber, dan, dan jujur dan amanah maka akan dengan sendirinya kita akan masuk insya Allah nanti setelah ini untuk apa namanya menjelaskan bagaimana agar usaha kita itu bisa berkah ya bisa berkembang bisa bertahan bahkan di masa-masa krisis pun akan sama gitu ya <tuh> pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW ini kita sebutkan dulu dalil ini baru kita masuk ke poin tadi yang saya bilang Pernah terjadi di masa Nabi SAW, ada satu orang, kebetulan dia keluar bekerja, ngangkat barang segala macam, keringatan kelihatan kayak orang-orang bekerja keras gitu ya. Kebetulan para sahabat melihat orang ini, keringatan, ngangkat barang berat-berat gitu ya. Maka mereka mengatakan, Ya Rasulullah, laukana hadafi kalau seandainya orang ini, Ya, dengan bekerja keras seperti ini keringatan berusaha itu bisa dianggap pahala karena di jalan Allah itu bagus sekali. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, In kana kharaja yasa waladihi Ketahuilah kalau orang ini keluar mencari income untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang masih kecil. Kita semua kalau sudah berumah tangga punya anak bekerja untuk kasih belikan susu, belikan itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang keluar niatnya cari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anaknya, maka dia di jalan Allah, artinya pahala. Dan kalau seandainya dia juga keluar ya untuk membiayai kedua orang tuanya yang sudah tua, mungkin teman-teman punya orang tua di kampungnya dan bekerja sini, kita transferin sebagian pendapatan kita setiap bulan. Itu juga seperti orang di jalan Allah, pahala wa in kana kharaja nafsihi ya'iffuha dan kalau dia keluar bekerja ya, untuk memenuhi kebutuhannya agar dia mulia maka dia juga di jalan Allah. Ini luar biasa nih ya. Keluar untuk membiayai anak cari nafkah buat mereka anak dan istri di jalan Allah, seperti orang jihad lah. Keluar untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tua kita yang sudah tua maka juga sama di jalan Allah keluar untuk memenuhi kebutuhan sendiri supaya tidak terhina di depan mata manusia ya terpenuhi kebutuhan kita maka juga di jalan Allah. Wa wa fa huwa fi sabili dan ketahuilah kalau seandainya dia justru keluar untuk sombong untuk bangga bangga ya maka itu adalah di jalan syaitan kata Nabi saw. Ini adalah di jalan syaitan.